Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Kita akan main Eversoul ya. Untuk Eversoul sendiri ini permainnya adalah RPG ya guys, dan juga untuk dungeonnya memang cabi ataupun cibi-cibi, berbeda dengan Honkai Impact. Namun di bagian sini itu kita akan bahas kali ini yaitu tentang the artnya ataupun tentang Asken yang ada di bagian sini. So buat kalian ini buat tips saja, usahakan jangan sampai salah, karena usahakan juga untuk Asken ataupun sebuah penggabungan-penggabungan yang ada itu jangan terlalu ngikutin dari gambaran yang ada di sini ya. Seumpama kayak gini itu udah ada 3. Nah, ini kan tiernya epic nih, yaitu bernama siapa ya? Gue lupa. Kita lihat dulu. Untuk nomor soul lalu ke bagian undead. Nah, ini adalah Rebecca. Rebecca gua itu udah ada 2. Sebetulnya udah bisa untuk Asken untuk mencapai ke titik di mana legendary. Namun di bagian sini gua nggak mau, karena biasanya kan Karen ini adalah biasa ya, rare. Jadi kita bisa untuk combine dengan yang rare aja, jangan sesama epic nanti hilang, karena epic kan memang agak susah untuk kita dapatkan kan. Kita masuk ke bagian the art, lalu ke bagian Asken. Nah, di bagian sini udah ada untuk undead gua. Di sini kita klik aja untuk Rebecca, lalu ambil yang ada di bagian Karen, dua-duanya. Jangan ditambahin dengan Rebecca juga, agar untuk nanti ke bagian legendary pasnya itu lebih dominan banyak. Kita Asken Soul. Nah, di sini dia bisa mencapai hingga ke level 140. Dan perubahan legendary seperti ini, warnanya menjadi kuning. Nah, saat kuning kalian bisa untuk combine dengan yang sama akunnya, namun titik ya, epic plus 1. Ya, tiernya epic plus 1 nanti akan menjadi legendary plus juga. Kita klik lagi untuk askennya dari level 140 menjadi level 160. Nah, untuk maksimumnya seperti ini. Saat perubahan menjadi dari levelnya 140 menjadi 160, menambah 20 setiap karakter dia udah upgrading. Dan paling tinggi yang gue punya untuk saat ini yaitu Mephistopheles dan juga Rebecca dari undead dan juga human like. Lalu ada juga di bagian sini itu gua mendapatkan yaitu karakternya si Jiho. Jiho gua udah menjadi epic plus juga. Epic plus ini bisa mencapai hingga level 120 lah. Nah, ini tips yang kedua. Tips kedua dari gua yaitu tentang leveling. Jadi untuk leveling, usahakan 5 karakter kalian mempunyai untuk 5 karakter, sesuaikan dengan urutan level aja, karena terbatasnya yaitu adalah soul dan juga gold. Ini apa ya namanya? Mana dust. Oh, mana dust dan juga gold kalian. Ini sangat terbatas dan setiap hari kalian bisa untuk open. Dan total gua main kali ini yaitu 1 minggu. Satu minggu gue bermain dan udah mencapai titik baru level 90-an. Jadi untuk bagian soul ini, nanti kalian kan udah naik nih 99, 99, 98. Nah, ini paling rendah yaitu 98. Jadi penggabungan 5 karakter kalian ataupun lebih ini juga mengikuti level paling rendah yang kalian punya saat ini. Jadi penggabungannya ada masuk di bagian the art juga, yaitu di bagian level science. Nah, untuk level science sendiri ini kita harus mempunyai 5 karakter sesuai dengan apa yang kalian upgrade. Jadi kalian punya 5 hero yang kalian untuk pastikan kedepannya bagus, ataupun tiernya yang kalian tinggikan yaitu adalah legendary. Maka kalau udah legendary itu kan udah bisa naik ke level 110, 120 seperti itu. Nanti kalian bisa untuk upgrade terus menerus, dan di bagian sini 5 karakternya udah mencapai, dan total di bagian sini pun juga udah. Nanti kalian bisa untuk plus dan mendapatkannya yaitu adalah Life of Life. Itu kalian bisa mendapatkan dari daily quest ataupun dari bagian lootnya, loot di bagian adventure kalian setiap hari. Di bagian sini nanti kalau udah kalian upgrade, kalian tinggal pilih aja nih akun kalian yang sekiranya epic, yang cocok mana fundamental ataupun melawan musuh yang kelihatannya agak susah.
atau sesuai dengan tier, nanti kalian bisa untuk klik-klikin. Kalau soal riset, dia membutuhkan waktu kurang lebihnya 6 jam lebih, kayak nggak salah sih. Kalau gua, menurut gua itu 1 jam lebih lah intinya, guys. Gua nggak apa, setelah riset nanti kalian nggak perlu untuk menambah diamond agar dia sampai mencapai titik plus ini aja dulu. Dia kan nanti lingkaran. Contohnya kita ambil contoh bis kita ya. Ini klik aja konfirmasi. Nah, di sini kalau kalian membuka sol, maka slot akan terbuka setelah 24 jam. Ternyata setelah 24 jam ngeri juga. Nah, ini kalian cocok cari aja. Nah, ini kurang satu, gua masih bingung karena musuh gua juga kondisi lagi adventure-nya ini 8 di strip 27, hampir ke final boss yaitu 835. Lalu di bagian sini kita bisa melihat lagi ke bagian the art di posisi release soul. Nah, release soul ini kalau kalian auto release pun, kalian mendapatkan hero yang common-common itu kalian bisa untuk langsung auto jual saat kalian gacha. Dan nanti kalian bisa untuk beli ke bagian shopnya di bagian labirin ya mungkin ya. Kita lihat dulu. Labirin apa ini? Oh bukan, arena artifact release shop. Nah, di bagian release shop. Release shop ini kurang lebihnya 2 minggu sekali dia akan upgrade. Jadi gua setelah gacha, gua beli cari yang kelihatannya rarar aja agar kita bisa untuk combine ke bentuk gigi yang lebih tinggi, nanti kelaknya menjadi ke legendary seperti yang gua punya, yaitu legendarinya sekarang udah ada 5 kurang lebihnya. Dan pick plusnya udah lumayan banyak banget. Dan ini gua menghabiskan total banyak banget dari diamond gratisan juga dari Eversoul sendiri. Lalu soal tentang terakhir yaitu adalah reset level ya. Reset level sendiri ini adalah mereset leveling kalian di bagian Eversoul yang kalian milikin, ataupun 5 karakter yang benar-benar kalian aktifkan untuk Saiyan level ya. Di bagian sini kalian bisa mengetahui bahwa jika kita meng-unbin Maybe Petal Palace dari keystone-nya dan juga untuk levelingnya, kita akan bisa return soul dan juga item. Dan perlu kalian ketahui bahwa saat kalian mereset ini nggak ada RSS ataupun resort kalian yang menghilang. Kalian cuma kehilangan tentang diamond yang kalian milikin saat ini juga. Jadi nggak masalah kalau kalian mau reset, benar-benar reset, cari ke bagian leveling yang udah mungkin legendary untuk naik lebih dari level 100. Karena kalau pure leveling epic, dia cuma maksimal level 100. Namun kalau epic plus itu bisa mencapai level 110, legendary sampai 120, legendary plus sampai 140, seperti itu. Nah, ini buat kecocokan kalian untuk upgrade-in next time hingga mencapai level 100 naik. Gue mungkin bakalan buatin untuk videonya the next time juga untuk bagian plot twist itu tersebut. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.